Okey, assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, sekarang saya berada di stesen MRT Taman Pertama. Di hadapan saya ni ada satu track stadium bersejarah bagi kita rakyat Malaysia yang banyak berjasa lah ya, banyak berjasa. Last kali diguna masa SEA Game 2017 ke apa, tak ingat. Okey, jap, sekejap saya research tengok. Dan kita ingat balik sejarah-sejarah pelumba Malaysia yang pernah mengharumkan, pelumba-pelumba basikal yang pernah mengharumkan nama sukan negara kita ya. Baik, saya tunjuk kat depan anda ya. Okey. Okey ya, ni stadium kita dulu. Stadium pernah yang apa? Stadium yang pernah menjadi bukti melahirkan pelumba-pelumba handalan dalam bidang pelumba basikal yang sezaman yang saya dengan usia saya tu yang saya ingatlah nama-nama seperti Kumar Raisen, Rosman Alvi. Masa tu teringat cerita Rosman Alvi ni dilatih oleh bapaknya sendiri kan. Lepas tu bapaknya kayu basikal, dia bapaknya dengan motor, Rosman ikut kayu basikal daripada belakang, zaman-zaman tu lah. Lepas tu apa ni, Eng Jong An apa nama tu, yang kita siapa nama tak ingat tu, yang julatih yang baru saja tu. Sejarah-sejarah dululah tu, macam Eng Jong An, ha, Eng Jong Ngan, kalau tidak saya, pernah jugalah, menggunakan apa, dia ni seorang mekanik tapi dia juga terlibat dalam sukan basikal. Ni stadium yang pernah, tapi dah rosak lah ya, nampak tu macam. Tapi ada yang kekal lagi lah, macam lampu limba, grandstand dia tu, atau ni apa dia, plywood ke apa, simen ke plywood lah. Ni okay. Ini semuanya untuk proses pembangunan lah, bukan saja-saja ditinggalkan lah. Tapi tempat ni telah pun diganti, di mana, dinilai sebagai tempat apa, nasional lah. Nasional lah ni, dia level dia dulu dipanggil Velodrome Ceras, yang tu Velodrome Nasional kan. Okey, baik, kalau saya boleh pergi dekat nanti lagi cantik lah. Baik ya, saya cuba ya. Nama ejaan sebenarnya ni Velod, Velod, Velodrome Kuala Lumpur, Jalan Ceras. Ni sejarah ha, Velodrome. Ni dia terletak dekat dengan tu MRT. Kalau katalah siapa nak main tengok sejarah lah kot kan, boleh main tu, naik MRT turun dekat Taman Pertama. Boleh turun main dekat ni MRT Taman Pertama, ditutup oleh pagar-pagar hijau ni, dah tak boleh masuk. Okey, tapi ni ada laluan dia ni, dulu ni ada laluan. Masih ada laluan. Mungkin laluan apa ni ah? Laluan parking ke apa? Tengok lampu limbah dia ada lagi tu. Iyalah, tak guna dah lah kan, tapi sejarah lah kan. Sejarah harus diingati, bukan untuk memundurkan diri, tapi sejarah tu membuktikan satu lagi, dia sebagai pengajaran, sebagai membuktikan kekuatan. Sejarah itu juga melahirkan individu-individu yang hebat. Okey, dah jadi kebun pisang hutan lah. Okey, baik, kita tengok lagi lah. Dari sini, baik, dari sini kita boleh nampak lagi lah dia punya bumbung-bumbung kubah yang putih tu kan. Itu kan baru lagi tu. Masa sukan 2017 rasanya ni. Sebab tu dia design tu macam bumbung tu agak terkini lah. Cuma yalah, dah berapa tahun ditinggalkan kan. Anu ada lagi tu papan apa, macam papan dia panggil apa, screen, screen besar tu. Tu ada lagi tu, macam ni rupa dia kan. Okeylah. Apa
Sebabkan pembangunan-pembangunan pesat di sekeliling ni menyebabkan ianya terpaksa ditutup lah. Okey. Dan untuk bagi laluan untuk pembangunan ya. Kemudian last diguna pada 2017 lah. Jadi bukan saja-saja nak terbiak macam ni lah ya. Ada projek lain pun digantilah dan telah ada dinilai. Jadi maknanya kata keputusan ni dah lama lah dibuat. Cuma kita kata pembangunan yang dikatakan nak buat pembangunan tu belum lagi nampak lah setakat ni. Tapi masih dimanfaatkan lah di siang hari untuk pelatih-pelatih yang berada di sekitar Kuala Lumpur. Jauh dengan highway. Masih lagi digunalah untuk pelumba-pelumba di sekitar Kuala Lumpur untuk buat latihan kayuhan setiap hari lah. Mungkin nak pergi nilai tu jauh kan, baik daripada guna kawasan ni ya. Belakang ni lah ada satu tembok sejarah ya, yang tak harus kita lupakan ya. Di belakang tembok ni walaupun semak dengan pisang hutan, pokok-pokok besar, tapi dia ada satu sejarah ya. Sejarah melahirkan pelumba-pelumba Malaysia. Okey, pada satu masa ya. Dan last diguna pada 2017. Okey, baik, itu saja perkongsian daripada tepi jalan bising sikit ah. Perkongsian tentang stadium ni ah. Stadium untuk basikal lah. Lupa basikal dulu. Velodrome. Sorry tak banyak sebut. Tapi bunyi macam itulah. Velodrome ceras eh. Jadi kita doa yang baik-baik ya. Jangan bersangka buruk. Apa-apa projek mesti ada manfaat dia. Baik, sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.